Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkejut lantaran sebuah negara pemasok batu bara melarang ekspor ke Israel. Dikutip dari Hindustan Times, larangan ekspor batu bara ke Israel menimbulkan kerugian besar. Pasalnya, kondisi itu menimbulkan kekhawatiran tentang potensi kekurangan listrik di Tel Aviv. Tentu saja, hal itu mengakibatkan kota-kota di Israel terancam gelap gulita. Keputusan tersebut disertai dengan pernyataan bahwa batu bara tersebut digunakan untuk tujuan di luar energi. Hal itu juga mengisyaratkan ketegangan geopolitik yang lebih dalam. Sementara hal ini terjadi di tengah penantian Iran melancarkan serangan balasan ke Israel. Jika Tel Aviv masih kekurangan listrik hingga terancam gelap gulita, maka menjadi salah satu penghambat dan tak siap menghadapi serangan Iran.